inilah hasil dari tanaman kita hari ini. Ini adalah tanaman sawi dan kangkung. Usia tanam sudah 2 minggu. Dan kita nanam sawi putih juga. Media tanam yang kita gunakan adalah dari serbuk kayu dan sabut kelapa. Terus kemudian kita kasih kain di dalamnya. Nah, jadi dari sini dia akan sangat subur sekali. Kita lihat sawinya sudah 2 minggu ini sawi tumbuh subur dengan sempurna. Hijaunya sudah kelihatan ya. Di bawahnya kita ada kasih ikan nila. Ikan nilanya sudah cukup. Sudah saya ikan nilanya ya. Jadi teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian yang ada di rumah, manfaatkan perkembangan sekitar untuk menambah ketahanan pangan. Jadi kangkung dan sawi sudah tumbuh dengan baik. Kita ada sawi putih juga tumbuh dengan baik. Untuk media tanam dan cara buatnya akan kita share di video selanjutnya. Jadi rekan-rekan sekalian, gunakan manfaatkan area media tanam Anda, area sekitar Anda untuk menambah ketahanan pangan dan kreativitas, karena hobi ini cukup menghasilkan dan bisa menghilangkan stres. Hobi yang sangat berguna untuk kita semua. Nah, kita gunakan styrofoam ya, styrofoam untuk media penempatan media-media tanam ini. Jadi dia dan airnya juga bisa jadi pupuk organiknya juga. Jadi cukup simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan, ikan-ikan juga bisa makan, sawinya juga bisa tumbuh dengan sempurna. Media yang kita pakai ini adalah bekas PVC, PVC yang biasa kita pakai untuk oli ataupun bekas dari pulen. Jadi kita bersihkan dulu tempatnya, terus kemudian airnya ini kita endapkan dulu 2-3 hari atau sampai seminggu juga lebih baik. Kemudian kita kuras kembali, kita kasih air kembali, baru kita taruh ikan-ikan yang ada di sini. Ini ikannya kita kasih ikan nilai. Jadi sungguh sangat bermanfaat sekali. Kemudian untuk hari ini jangan lupa di like and subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalam. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kita akan membuat cara menanam tanam ini. Kita hari ini menggunakan metode rakit. Karena kita ingat tidak ada lagi yang ada juga jenis styrofoam tidak bisa kita gunakan media tanam kita, media rakit tabungnya ya. Jadi kita memanfaatkan sampah-sampah sekitar yang ada di sekitar kita. Yang pertama kita ada gunakan kontur air mineral, terus ini ada sabut kelapa, ini ada media tanam dari serbuk kayu dan sekam padi. Terus kita akan menggunakan dari apa namanya kain, dari kain. Cara membuatnya sangat simpel sekali. Yang pertama kita lakukan adalah kita potong bekas kemasan air mineral, kita potong jadi dua, kita gunakan yang isi kepalanya ya. Kemudian kita masukkan kain. Si kain ini adalah nanti sebagai media kapiler ya, media kapiler di mana dia nanti akan meresap air dari bawah, dia akan meresap sampai ke atas dan dia akan membasahi media tanam. Kemudian kita masukkan sekam padi, sekam padi kita masukkan. Akan kainnya nanti berada di tengah, nah, sekali sekam sabut kelapa ini sangat mudah sekali kita dapatkan. Pasar-pasar akan terbuang lebih dari berapa yang sudah dikumpulkan. Dan sekarang ini sudah ada tengahnya, dan ini nanti sangat sekali untuk pembacanya dan tengahnya. Kemudian setelah itu kita masukkan serbuk kayu ya, dan sekam padinya. Kita masukkan, taruhkan juga di sisi samping-sampingnya. Jadi nanti kainnya tetap ada di tengah, dan dia sangat membacanya di tengah. Jadi ini free ya, nanti kita nggak akan nyiram-nyiram tiap hari karena dia akan temannya akan kasar sendiri dengan saya kapilernya tadi yang dari kain ini akan ingat. Setelah terisi
keempat seperti ini ya. Jadi jangan sampai penuh, kita jangan sampai penuh dan padat. Nah, nanti dia akan memadat di bawah. Terus kemudian kita masukkan tanaman yang kemudian kita tanam.